Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengubah atau menambahkan foto profil di akun Google kita. Nah, ada beberapa cara untuk mengubah foto profil akun Google, bisa lewat berbagai layanan Google seperti Google Drive, Gmail, Play Store dan yang lainnya, atau bisa juga lewat pengaturan di HP Android kita. Dan di sini saya contohkan lewat pengaturan HP Android kita. Jadi langkah yang pertama, silakan teman-teman buka pengaturan di HP Android-nya, kemudian silakan scroll, lalu cari pengaturan Google. Nah, di sini ada Google, kita ketuk Google. Dan ini adalah akun Google teman-teman. Jadi untuk menambahkan atau mengubah foto profil, pilih kelola akun Google Anda. Selanjutnya, ketuk saja pada bagian foto profil atau pada bagian icon yang ada di atas nama akun Google kita. Nah, di bagian sini kita ketuk, lalu pilih tetapkan foto profil. Nah, ada dua pilihan. Kalau misalnya teman-teman pilih ambil foto, maka kamera HP kita otomatis terbuka dan teman-teman bisa langsung ambil foto, atau kita bisa gunakan foto yang ada di galeri HP kita. Jadi di sini silakan ketuk lagi seperti tadi, lalu pilih tetapkan foto profil dan pilih foto, maka galeri HP kita akan terbuka. Nah, seperti ini. Kemudian pilih album. Selanjutnya, teman-teman silakan cari foto yang akan dijadikan sebagai foto profil akun Google-nya. Dan saya akan pilih yang ini. Lalu kita sesuaikan posisinya. Kalau udah pas, silakan pilih terima. Dan selanjutnya teman-teman tunggu proses perubahan foto profilnya selesai. Nah, di sini saya sudah berhasil menambahkan atau mengubah foto profil di akun Google saya. Jadi cukup sederhana sekali teman-teman untuk menambahkan atau mengubah foto profil akun Google. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.